like, komen, dan share. Polemik keluarga besar Keraton Yogyakarta kembali muncul ke permukaan setelah salah seorang adik Sri Sultan Hamengkubuwono X, yakni Gusti Bendoro Pangeran Haryo atau GBPH Prabu Kusumo, dipecat dari jabatannya di Keraton Ngayogja Hadiningrat. Ketidakharmonisan dalam Keraton Yogyakarta sebenarnya sudah terasa panasnya sejak 6 tahun lalu saat Sri Sultan HB10 mengeluarkan dawuh dan Sabdo Rojo. Sabda dan dawuh raja merupakan momen yang jadi pemantik perselisihan dalam keluarga besar Keraton Yogyakarta. Seperti diketahui, sabda raja disampaikan Sultan HB10 di Siti Hinggil secara tertutup pada 30 April 2015 silam, sedangkan dawuh raja pada 5 Mei 2015. Para adik sultan saat itu tak hadir dalam dua momen tersebut. Iya, betul ada sabda raja. Kami tidak akan pernah datang, ujar Prabu Kusumo kepada Detikcom melalui pesan singkat Selasa 5 Mei 2015 silam. Sultan kemudian menggelar open house untuk membacakan kembali sabda dan dawuh raja itu di kediaman GKR Mangkubumi pada 8 Mei 2015. Dalam momen tersebut, Sultan membuka dua carik kertas dari saku baju batiknya yang berisi teks asli, sabda, dan dawuh raja. Saya akan menyampaikan dua hal yang bagi saya menjadi polemik, biarpun benar, tapi ra benar. Karena yang diotak-atik lima hal yang belum tentu benar. Saya sampaikan sabda raja dan dawuh raja yang asli, tidak fotokopi, kata Sultan membuka penjelasannya. Salah satu yang menjadi polemik di dalam keluarga besar Keraton Yogyakarta saat itu yakni pemberian gelar GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono kepada putri sulung Sultan. Berikut isi sabdo raja. Gusti Allah Gusti Agung Kuoso Cipto Ngawuningo Siro Kabeh Abdi Ningsun Putri Dalem Sadirek Dalem Sentono Dalem Lan Abdi Dalem Nompo weninge dawuh Gusti Allah, Gusti Allah Gusti Agung Kuoso Cipto lan Roma Ningsun, Eyang Ingsun para leluhur negoro. Wiwit wektu iki Ingsun nompo dawuh kanugrahan, dawuh Gusti Allah Gusti Agung Kuoso Cipto, asmo kalenggahan Ingsun ngarso dalam sampean dalam ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng ka-10 Suryaning Mataram Senopati ing Ngaloko langgeng ing Bawono langgeng-langgeng ing Toto Panotogomo. Sabdo rojo iki perlu dimangerteni, diugemi lan ditindakake. Yo mengkono sabda Ningsun. Sedangkan isi dawuh raja sebagai berikut. Siro abdi Ingsun, saksenono Ingsun ngarso dalam sampean dalam ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono jumeneng ka-10 Suryaning Mataram Senopati ing Ngaloko langgeng ing Bawono langgeng-langgeng ing Toto Panotogomo kadawuhan netepake putri Ningsun Gusti Kanjeng Ratu Pembayun katetepake Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono langgeng ing Mataram mangertenono yo mengkono dawuh Ingsun. Sejak saat itu, konflik internal Keraton Yogyakarta meruncing, terutama terkait gelar Mangkubumi selama ini diperuntukkan pria dan putra mahkota. Para adik sultan juga rupanya sempat mendatangi Kemendagri untuk meminta pembatalan Sabdo Rojo. Namun Kemendagri tak bisa berbuat apapun karena sabda dan dawuh raja disebut sebagai urusan internal Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, para adik juga sempat mendatangi langsung Sultan HB10 untuk bertanya soal sabda dan dawuh raja. Para adik sultan juga sempat menanyakan langsung terkait sabda dan dawuh raja kepada Sultan HB10 pada Kamis 21 Mei 2015 silam. Jawaban sultan karena ada wangsit atau petunjuk gaib dari Sultan Agung, Panembahan Senopati, Sultan HB1 dan Sultan HB9. Saya langsung jawab, saya tidak percaya di situ, sulit mempercayai itu, ujar salah seorang adik Sultan HB10 Gusti Hadi Suryo saat itu.
Para adik sultan yang datang ke keraton hari itu adalah para perwakilan putra putri dari istri pertama Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu KR AY Pintoko Purnomo. Gusti Hadi Suryo pun menegaskan dia dan para adik sultan saat itu masih berbeda pendapat dengan sang kakak. GKR Mangkubumi sempat buka suara terkait dirinya yang banyak disebut akan menjadi pengganti Sri Sultan AB10. Orang itu gigi mongso atau tidak boleh mendahului apa yang belum diwaktunya, kata Mangkubumi pada Detikkom pada 2015 silam. Mangkubumi mengaku yang ia tahu saat itu hanya terjadi perubahan namanya dari Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Mangkubumi. Perubahan nama itu mempunyai konsekuensi, ia akan mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Perempuan yang saat lahir diberi nama Gusti Raden Ajeng atau GRAJ Nurmalita Sari itu mengaku sampai tidak bisa tidur selama 2 hari setelah perubahan namanya. Apalagi perubahan namanya pun menimbulkan kontroversi di Yogyakarta. Selama ini belum pernah ada perempuan menjadi raja di keraton Yogya maupun di dinasti Mataram Islam. Mangkubumi berpendapat perempuan sebenarnya adalah pemimpin. Perempuan itu pemimpin dimanapun dia berada, katanya. Dalam perjalanan waktu, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan judicial review pasal 18 ayat 1 huruf M UU Keistimewaan atau UUK DIY pada 2017 lalu. Putusan MK ini membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Pasal tersebut bahwa syarat cagub dan cawagub DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Kata istri dalam pasal tersebut resmi dihapus karena dinilai diskriminatif karena seolah memberikan syarat raja dan gubernur daerah istimewa Yogyakarta harus seorang pria. Adik Sultan kembali angkat bicara dengan keras. GBPH Prabu Kusumo mengatakan bahwa Sultan telah menebar kebohongan publik.